Pada perbuatan, 8 remaja menunggang motosikal secara melulu dan berbahaya. Kesemua mereka yang berusia 16 hingga 25 tahun ditahan dalam Op Samseng jalanan di Kampung Kuala Merah, Kuala Ketil dekat Baling Kedah lewat petang semalam. Ketua Polis Daerah Baling, Superintendent Syamsuddin Mahmud berkata, pihaknya telah mengeluarkan 22 saman atas pelbagai kesalahan trafik. Sebuah motosikal turut disita. Selain di saman trafik, kesemua individu terbabit turut dikompaun RM2,000 setiap seorang di bawah Peraturan 16, Peraturan-Peraturan Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit No. 2 2021 atas sebab keluar rumah tanpa alasan munasabah. Pihak polis akan terus menjalankan operasi bagi membenteras samseng jalanan yang mengganggu pengguna jalan raya yang lain. Ibu bapa turut dinasihatkan memastikan anak-anak masing-masing tidak terlibat dengan budaya samseng jalanan dan mengawasi pergerakan anak-anak supaya terus kekal di rumah bersesuaian dengan tempoh PKP. Orang ramai juga disaran melaporkan aktiviti samseng jalanan dan perbuatan jenayah kepada pihak berkuasa untuk tindakan.